Berikut ini cara untuk live text di iOS 16. Jadi kalau kalian pengguna iOS 16 ingin mengambil teks di suatu foto, video, kemudian dari kamera langsung bisa buka pengaturan seperti ini. Setelah buka pengaturan sistem, pilih yang ini. Ada yang namanya umum. Kemudian pilih bahasa dan wilayah. Nah, di bawahnya ada teks langsung. Pilih tag di gambar untuk disalin atau diberi tindakan. Pilih nyalakan. Setelah itu bisa langsung dari kamera. Misalnya mau ngambil teks yang ada di sini. Nah, kalian sentuh saja pada teksnya ataupun seperti ini. Nah, sentuh. Dia otomatis mengarahkan. Pilih icon yang ada di sudut kanan bawah yang ini. Nah, pilih salin, pilih semua, cari tahu juga bisa. Terjemahkan juga bisa, nah, high quality. Kemudian kalau kita ngambil foto seperti ini, kita ambil foto. Nah, hasil fotonya itu bisa kita tekan lama. Tekan lama seperti ini. Biasanya akan ada pilihan, nah, pilih semua juga bisa. Ini karena latarnya warna biru, jadi tidak terlihat apa yang saya pilih. Pilih semua, bisa kita pilih salin atau pilih icon yang ada di sudut kanan bawah ini. Nah, seperti ini bisa terjemahkan. Terjemahkan itu bisa mentranslate. Untuk pengaturan terjemahannya itu belum bisa kita atur. Sebenarnya di video juga bisa. Videonya kalian jeda, kemudian tekan lama pada yang namanya teks. Itu saja, semoga bermanfaat.